aku Faik. Aku suka melukis. Mereka minat aku lah masa kecil. Aku nak jadi pelukis yang terkenal. Namun demikian, Barab, dia suka gambar ni. Ya. Ya. Lawan tak? Okay. Aku nak jadi kamu ni, Faik. Asyik lukis je. Bila nak baca? Weh, kau pal buat sabar rata-rata. Tak sayang alam sekitar ke? Ah! Weh, kau gila. Jalan tengok lagi kanan. Tak ada nyawa. Oh, baik aku tak mati. Eh, apa ni? Eh, ayah. Ayah, ada benda yang saya nak beritahu ni. Kau ni Faik, asyik melukis je kerja kau. Kau tak ada kerjaan je kau nak buat? Ha? Kenapa kau tak jadi doktor macam abang kau? Kau tahu tak kenapa ayah nak kau dengan abang kau jadi doktor? Sebab... Cik, tahan cik. Doktor. Cik, tahan cik. Ipeh bangun Ipeh. Dok, betul tak saya dok? Dok, betul tak saya dok? Saya sibuk. Ipeh nak aku Ipeh. Ayah ni suka samakan Faik dengan abang. Ayah tahu tak, Faik nak jadi pelukis. Tapi ayah tak habis nak paksa Faik jadi doktor. Sebenarnya, ayah ni pilih kasih. Dehaka punya anak. Berani kau lah eh. Oh. Hey. Apa cerita bro? Sedap kena tampak. Itulah pasal aku dah kata jangan kau hajar dengan opak kau. Tengok kena sakit plus dapat dosa. Aduh.
Jen. Bapak ah pakcik sokok. Saya nyawa. Ibu eh budak ni. Pelanlah kau. Afi, kenapa ni? Tak ada apa Afiras, aku okey je lah. Betul ke ni? Dah Afi, jangan nak menipu. Aku kat muka kau ni pun macam stres. Anak aku tu lah Fai. Asyik melukis je kerja dia. Bukan nak jadi macam abang dia. Bukan nak jadi macam seorang doktor. Tak habis-habis dengan melukis. Melukis tu bukan boleh bawa pergi mana-mana pun. Alah Afi, janganlah ikut perasaan sangat tu. Mana tahu bila besar nanti kalau dia ikut minat dia yang suka melukis tu, dia boleh jadi seorang pelukis yang termasyhur. Aku rasa betul juga apa yang kau cakap Firas. Aku rasa aku dah buat silap yang sangat besar. Sepatutnya aku jumpa dengan anak aku sekarang. Terima kasih Firas, nasihatkan aku. Sama-sama. Aku gerak dulu ya Firas. Ya Allah, anakku ya Allah. Ya Allah, aku tak nak kehilangan seorang lagi anakku ya Allah. Ayah kenapa ni ya? Fai! Fai! Ya.